Ni cerita betul ya, cerita Atuk aku dia. Ni cerita Atuk aku tau. Ni cerita betul, Atuk aku dulu. Dia ni adalah guru silat. Berapa umur Atuk aku kalau korang selalu masuk lah apa? Umur Atuk aku sekarang berapa? Yang masih hidup lagi sampai sekarang. Berapa umur Atuk aku? Kalau korang selalu masuklah saya dan selalu mendengar cerita-cerita cerita-cerita atuk saya dan korang sendiri pernah tengok atuk saya. Berapa umur atuk saya? 110 salah. Umur atuk saya 140 tahun. Ada. Okey, 140 tahun umur atuk saya sekarang. Atuk saya ni dulu guru silat. Adik silat. Atuk saya ni cuma saya tak boleh cerita lah dia kan kenapa dia masih ini semua dia hidup ni kerana umur dia panjang. Umur dia masih panjang dan ada juga ustaz-ustaz katakan dia bergantung dengan benda itulah. Kalau dia ada dua dalam badan dia, dalam diri dia ada dua. Orang-orang dulu ni memang suka membelah sebab apa? Untuk menjaga anak cucu dia dan menjaga rumah-rumah dan kebun-kebun. So dua benda ni, hitam dengan putih. Yang hitam dah buang, sekarang ni tinggal yang putih. So kalau buang yang putih ni, orang cakap atuk saya apa ustaz-ustaz yang cakap kalau buang yang putih ni akan meninggal dunia. Saya tak percaya. Sikit pun saya tak percaya. Kenapa kalau buang, maknanya kalau buang benda ni, maknanya kalau nak buang benda ni kena maknanya mati lah. Semua umur semua di tangan Tuhan. Ajal maut semua di tangan Tuhan. Jangan mengarut. Lepas tu aku cakap, lepas tu atuk aku nak buang yang putih ni, tapi anak-anak ni tidak setuju. Anak-anak dia tidak setuju dan adik-beradik dia pun tak setuju. Adik-beradik dia tak kira. Anak-anak dia tak setuju, mak aku pun tak setuju untuk biarlah macam tu. Saya cakap tak apalah. Dia cakap tak apalah, tak boleh buang yang macam tu. Sampai sekarang hidup, sampai sekarang sihat, alhamdulillah. Kau tanya petak, petak pergi rumah aku. Kalau orang tua 140 tahun sembahyang duduk, betul tak tuan? Kau pernah tengok orang tua sembahyang duduk? Mesti sembahyang duduk dah tua sangat, dah 140 tahun. Tapi dia masih sembahyang sendiri, bhai. Pukul 3 pagi, 4 pagi bangun solat. 4 pagi bangun solat. Tasbih ni berapa kali putus lah. Duk main tasbih. Setiap hari duk berzikir sikit. Setiap pagi dia berzikir sikit-sikit. So atuk saya sampai sekarang sihat. Kemungkinan apa yang saya belajar ni mungkin dari turun-menurun daripada keturunan saya. Mungkin turun-menurun daripada keturunan saya. Dan keturunan saya ni adalah ahli guru silat. Dia ni orang mengajar orang silat. Nah, jadi cerita dia, atuk saya ni sempat di zaman Jepun. Masa tu diorang ni 6 orang sekumpulan ni, diorang berperang, diorang ni berlawan dengan Jepun. Orang dia cerita pasal Jepun walaupun cerita dia agak separuh-separuh tapi dia ingat sikit-sikit. Dia nyanyuk. Pasti kalau bak duit dia tak nyanyuk lah. Bak duit orang tua tak nyanyuk bang. Duit kos RM1, duit dia hilang RM1 dia tahu tak payah kencing dia tahu. Dia tahu. Lepas tu nak dikatakan dia cerita aku pasal okey dia nak cerita pasal aku cerita apa? Dia cakap masa zaman Jepun dulu orang berperang. Adik dia kena rogol dengan Jepun. Dengan budak-budak Jepun. Aku cakap, masa tu berperang dengan Jepun jenis. Semua lagi. Ya, cakap semua lagi. Masa Jepun datang, dia orang suruh kawan-kawan ni, dia suruh orang-orang kampung ni angkat kayu balak. Angkat kayu balak jadi hamba lah. Tanam padi, tanam ubi, tanam tu, tanam ni. Yang perempuan kena dirogol, yang perempuan kena dibunuh, anak kecil pun kena dibunuh. Dia macam tu. Cerita. Jadi aku cakap ni, atuk aku apa pengalaman yang dia tahu selama dia hidup pada tahun yang hidup tahun zaman Jepun dulu. Itu dia cakap zaman Jepun dulu, dia cakap dia tengok adik perempuan dia ni, adik kawan perempuan dia ni dirogol lalu dipotong tangan dengan Jepun. Ni dia cerita meremang aku punya, aku semangat dengan cerita orang-orang lama ni. Aku memang semangat. So kawan dia ni ada 6 orang. So 5 dah mati, 5 dah meninggal, tinggal dia seorang. Dia antara paling paling lama dekat Gua Musang.
umur yang paling lama dekat Gua Musang diri adalah orang lama. Orang lama, alhamdulillah sampai sekarang sihat, alhamdulillah. And cuma kalau saya dah balik kampung, saya takkan salam dia sebab saya takut berjangkit COVID ke apa semua kan. Saya tak dengar salam dia. Itulah semak dia kata cerita-cerita orang-orang dulu ni memang best. Cerita-cerita orang dulu memang best. Ada satu keris ni, keris dia ni, dia punya barang memang banyak barang-barang mistik atuk saya ni. Dia punya barang ni banyak barang-barang mistik. Yang dia punya keris ni, dia punya keris ni, kau bayangkan keris ni dah jatuh dekat sepupu aku. Sepupu aku ni main kaki nombor ekor. Kau bayangkan keris tu, keris ni turun menurun. Keris ni adalah keturunan ke kami, kita orang. Keris tu jatuh dekat tangan sepupu aku. Sekarang keris tu dah hilang, tak ada bertuan. Keris ni, dia punya keris ni, dia apa, kalau keturunan dia kalau menyuruh untuk bangun, dia bangun tu, berdiri. Bergerak keris tu, boleh berdiri keris tu, bergerak. Hilang macam tu je. Cari-cari balik lah, tak ada dah keris, kapak, banyak barang-barang hilang macam tu, sayang betul. And diorang buat perangai biasalah, belah-belah sepupu ni banyak-banyak degil, banyak-banyak bangang sikit kan. Ada yang baik, ada yang bangang, macam tu lah. Sekarang tak ada apa-apa dah, sekarang tak ada apa-apa, cuma hanya ada benda-benda tu je. Sejak arwah nenek aku meninggal, sejak arwah nenek aku meninggal ni, atuk aku jadi kemurungan. Atuk aku bercakap sorang-sorang. Dia cakap, aku anak nak tanya, cakap dengan siapa? Cakap dengan siapa? Dia cakap, dengan makmu lah. Dia cakap, makmu. Mana mak kau dah meninggal? Nenek kau dah meninggal? Mana datangnya? Datang kat situ. Sampai sekarang, cucu-cucu semua yang belah-belah lain tak berani tidur rumah tu aku. Kita orang dia pergi tidur rumah tu aku. Balik daripada KL, Persidah Kelantan, tidur rumah tu aku. Tidur ramai-ramai. Petak pun tidur. Lain-lain sampai petang. Sampai tengah hari petak pun tidur. Panas, walaupun panas, tidur kan. Boleh panas tapi sejuk. Lepas tu dia cakap sorang-sorang lah. Cakap sorang-sorang. Tak aku cakap sorang-sorang. Lepas tu rupa-rupanya, adik-adik aku pun ada cakap, kita orang apa selalu, kita orang tak berani naik ke atas. Kenapa? Ya, ada benda yang menyerupai nenek. Ya, ada benda menyerupai nenek. Masaklah. Rumah tu ada orang berjalan lah. Tapi kita orang tidur tak ada pula kacau. Cuma kalau orang-orang lain, orang-orang yang orang mungkin niat tak baik pun, selalu kena kacau, kena tarik kaki lah, kena ketuk dinding lah. Cuma sekali lah dengar orang berjalan. Itu lah, berjalan sekeliling rumah. Itu normal lah, berjalan sekeliling rumah. Minta, tapi kalau dia cakap, kalau benda tu, barang atau aku nak dipindahkan, mungkin aku tak sanggup lah. Saya tak sanggup nak ambil dia. Kau nak ambil benda-benda sini, biar. Tak pun bang nak ambil benda sini. Korang nak terima. Biar nenek aku meninggal masa tu. Bapak saudara aku meninggal. Bapak saudara aku, arwah bapak saudara aku ni, dia memang kuat membela. Dia bela segala-galanya, dia bela. Dia bela segala-galanya, bela. Kau bayangkan, sampaikan dia meninggal ni, dia masih hidup sebenarnya. Dia masih hidup pula. Dia dah mati. Tapi dia dah mati dah 2 hari bang. Tapi 2 hari tu dia hidup. 2 hari tu dia hidup bang. Padahal dia dah mati dah. Tapi orang tengok dia hidup. Boleh tapi tak bercakap. Faham? Orang tu dah mati. Rupa-rupanya saka. Saka boleh rupai dia bang. Saka yang kawal dia. Kau bayangkan anak dia bagi makan. Anak dia bagi makan, kau bayangkan satu pinggang habis licin, bukan makan macam manusia, makan macam orang gila tu, habis. Terlalu macam ni. Kadang-kadang, kau bayangkan, tangga kayu bukan tangga semen. Orang dulu kan rumah tangga kayu, kaki dia tak boleh jalan. Jalan pun seret-seret. Kau bayangkan macam mana dia boleh naik ke atas. Kejap dekat atas, kejap dekat bawah. Jiran-jiran datang ke rumah, tengok dia dekat atas. Pelik kan, kenapa Pak Su tu boleh naik ke atas kan? Datang sekali lagi tengok dekat bawah pula, padahal kaki tak berjalan. Rupa-rupanya saka. Rupa-rupanya saka yang menguasai. Suaka yang menguasai. Lalu itulah, ni kisah benar kan? Kisah benar. Ni kisah benar yang terjadi kan? Lepas tu, masa dia meninggal ni memang cik dah mati. Masa tak nak.
Masa tanam, bunyi aduh. Engkau tak goyang, geng. Kau tak goyang. Kau tanam mayat, tiba-tiba bunyi suara aduh. Kau tak goyang? Eh, aku pun goyang, siang. Dan tanam, tanam, tiba-tiba bunyi aduh. Bunyi aduh dulu. Ke malam yang pertama, sebelum 40 hari, isteri dia datang dalam mimpi. Dia isteri dia mimpi, suami dia datang, dia cakap, dia ni tak mati lagi. Dia masih hidup. Tapi tak apalah, tak payah datang balik. Rupa-rupanya, cicin dia ni. Ini tak tahulah, ini mainan mimpi mungkin syaitan, kan syaitan. Tapi tak kaya sangat pasal mimpi ni. Rupa-rupanya, dia orang, dia betul dia mati macam ni. Cicin tertanam sekali dekat jari. Lupa nak cabut. Cicin bukan cicin mata, dia cicin besi. Besi bulat. Awal-awal dulu cicin besi bulat kan. Tetap tak cari, tak cabut. Lupa nak cabut. Rupanya tertanam sekali dengan cicin. Mati dalam keadaan pakai cicin. Mati dari pencahaya cicin, masuk dalam mimpi. Isteri dia cakap, abang belum mati lagi. Dan saya belum mati lagi. Tapi sampai sekarang rumah dia dijaga oleh saka dia. Hebat dia punya saka. Sampai sekarang tak gali dah. Gila kau nak kena gali balik. Nak pergi gali balik nak ambil cicin tu. Dah tak boleh. Tak payah gali lah. Biar ya macam tu. Tapi kau bayangkan sebelum 40 hari tu bang. Macam-macam gangguan bang. Nak sampai ke 40 hari ni bang. Kau bayangkan kampung tu jadi berantu sekejap. Macam-macam bang. Orang berjalan dekat jalan raya lah. Lepas tu orang nampak arwah ni duduk dekat atas, tingkat atas lah. Dia sebab apa? Anak-anak dia dah tutup tingkat atas. Dah tutup tingkat. Bila malam dia orang tidur, tingkat tu terbuka. Pintu dia buka. Dah tutup, dia buka. Buka, tutup, buka, tutup, buka. Lalu sekali biar macam tu. Lalu sekali masa setahun, dua tahun kemudian, rumah dia ni terkena banjir pada tahun 2014. Rumah dia terkena banjir 2014. Aku tunjuk ni kan, gambar. Kena banjir pada tahun 2014. Banjir besar di Kelantan. Banjir 5 kasturi 2014. Ni banjir besar masa kat Kelantan, mam. Ni kampung saya. Saya tunjuk mana tahu nampak rumah. Ni rumah dia. Sekejap, saya cari balik. Ya betul ni. Rumah dia dua tingkat, geng. Ni rumah dia dua tingkat. Rumah dia dua tingkat, geng. Ni rumah dia dua tingkat. Tergelam, bang. Tergelam, kau bayangkan, tergelam. Kau ingat tak jambatan yang nak menghala ke kampung aku? Tergelam jambatan tu. Tergelam. Jambatan ni tinggi, sumpah tinggi. Tapi boleh tergelam jambatan ni. Kau rasa kan? Boleh tergelam jambatan ni. Tinggi tak tinggi? Jambatan tinggi leh. Inilah kampung-kampung kita orang. Oh, macam mana? Mana boleh dapat? Macam mana boleh dapat inspirasi cerita ni? Ni cerita betul, abang. Sebab tu saya ni ingin sangat jadi pengarah, abang. Saya nak lakonan semula cerita. Macam banjir nanti. Lepas tu, kalau kata rumah dah dibanjir, dah tergelam sejak daripada situ, kerja borak kosong je, banyak dia kecerita lah. Zul Ali Sugar ni, kau tak biasa sembang cerita gua, cerita gua dah buat satu loritan lah. Gua ni lahir sana, gua tahu lah cibai. Lu tak tahu, takkan sembang aku lah, Zul. Aku orang kampung sana, aku asal usul sana, aku tahu lah. Kau tak tahu, kau tahu apa, orang tahu lah orang duduk sana ni. Banjir ikut 2014, kau ni bangang apa? Dan orang tu pula sepupu aku, bapak saudara aku, kau tahu lah. Tak mana, lepas tu, masa kena banjir, rumah dia ni di-renovate balik. So, buat satu tingkat sahaja. Tak payah buat dua tingkat. Tingkat atas, hapus, buat tingkat satu je. Tu je lah cerita dia. Rumah dia dibuat daripada kayu, tak ada batu-batu, tak ada. Tergelam, kau bayangkan rumah tu boleh tergali pergi tempat lain, siap. Rumah tu boleh tergali ke tempat lain. Kau rasa rumah tu boleh tergali ke tempat lain, bro? Dugaan lah, dugaan. Pada banjir 2014, siapa orang Kelantan
fenomena kenangan yang tak boleh dilupakan apabila tahun 2014 kami terputus makanan. Masa tu elektrik semua tak ada, lain handphone semua tak ada, bang. Ha? Makanan tak ada. Air naik kat sini. Lari dekat bukit, duduk dekat bukit. Anak kecil umur 3 bulan, 4 bulan lapar susu, bang. Terpaksalah ambil daun pisang punya pasal. Terpaksalah ambil air daun pisang. Air daun pisang, air batang pisang. Eh, nak makan, hari masa tu apa yang ada makan dia. Tak ada makanan langsung, bang. Tak ada makanan langsung pada tahun 2014, itu ujian paling besar. Kan, tak ada makanan langsung. Nak makanan macam mana, nak pergi kedai pun tak ada makanan. Semua lari, lari kat bukit. Pergi dekat sekolah, lari dekat sekolah. Sekolah tergelam, lari dekat bukit. Kau bayangkan masa tu lilin satu batang RM10. Masa tu ada duit banyak sekali pun tak guna. Sebab dah tak ada barang nak beli. Nak beli apa, bang? Dah tahu nak beli kat mana-mana dah. Masa tu, bayangkan, masa tu, tidur dalam gelap, dalam hutan, hanya kita orang hanya perlukan selimut saja. Kita orang nak selimut dia, bang. Tak nak benda lain, bang. Nak selimut dia. Nak selimut dia. Nak selimut, nak makan maggi, nak makan apa yang ada. Dia tak fikir dah nak tidur atas katil, nak tidur atas bantal, tak fikir. Dah. Kita orang fikir nak duduk mana, kita orang fikir nak makan apa. Kita orang fikir budak-budak kecil 3 bulan, 4 bulan ni nak minum susu apa? Terpaksalah pakai susu teh tu. Itu pun helikopter datang hantar barang bantuan untuk orang yang kena banjir yang tak ada barang makanan. Makan biskut kering. Yang kena banjir mungkin dapat bantuan. Yang tak kena banjir ni, kampung aku ni tak kena banjir, yang satu lagi ni, yang rumah tu aku tak kena banjir sebab aku jauh daripada sungai. Tapi walaupun tak kena banjir, kita orang punya kampung tengah-tengah, tak boleh pergi mana-mana. Sini pun air, sini pun air, jadi tengah-tengah je pula. Jadi kita orang pun terputus makanan juga lah. Nak pergi, nak beli kat mana? Lepas tu bergaduh dengan orang kampung. Eh, kau tak kena banjir, mana boleh minta bantuan? Kepala otak kau orang dah tak ada makanan, nak beli kat mana? Kau fikir nak beli kat mana? Kalau korang masa tu yang mana ikut event, yang mana ikut event bantuan amal, korang nak, yang mana selalu yang pada tahun 2014 yang korang nak helak datang hantar makanan, korang tengok sekeliling kan, tengok sekeliling. Masa tu, bang, hantar makanan tahan tepi jalan, bang. Bang, saya tak ada makanan, bang, tolong tinggal kat sini, bang. Bergaduh, bang. Dah macam orang Palestin betul, dah macam orang pelarian, berebut pakaian, berebut makanan. Cukup kau bayangkan 11 kali dengan ada seorang pakcik cakap, pakcik dah tak ada gapo dah. Pakcik dah tak ada umur, pakcik dah tak ada segala-galanya dah, pakcik. Pakcik tak ada apa-apa dah. Rumah pun hanyut, tak ada rumah. Rumah pun dah tak ada dah, kan? Tinggal tapak aja. Tak ada rumah, tak ada. Teralih rumah. Terpaksalah duduk dalam kemah 2-3 bulan sementara nak tunggu bantuan kerajaan. Apa yang dibuat oleh parlimen? Masa tu siapa pegang? Najib, 2014. Masa tu Najib pegang. Najib pergi main golf dengan Obama. Ingat lagi masa tu kecoh pasal dia. Masa tahun 2014, Kelantan kena banjir, dia pergi main golf dengan Obama. Itu Najib pegang lama dia? Najib pegang lama. Dia pergi main golf dengan Obama. Itu yang Kelantan marah betul dekat Najib masa tu. Masa tu lah, sekarang dah tak lah. Masa arwah Tok Guru meninggal. Masa arwah Tok Guru meninggal, arwah Tok Guru ni Aziz meninggal, itu time lah Kelantan dikena musibah. Datuk Guru meninggal, 2 bulan kemudian Kelantan kena musibah. Musibah. Hapus semua. Hapus. Gaib. Alim teruk. Aku, ikutkan aku ni, umur aku dah panjang. Ikutkan aku dah mati lah. Aku dah mati lah. Sebab apa? Aku lemas dekat sungai. Orang lain nak berenang pergi seberang, aku pun nak ikut juga. Sekali pergi tengah-tengah tergelap. Member aku yang kau jumpa dekat Semudang askar, itulah orang yang selamatkan aku. Kau tanya dia, sekarang dia jadi askar, dia yang selamatkan aku. Otak aku dah mati. Otak aku dah mati, dia tergelam kat tengah-tengah tengah-tengah sungai. Dah ada nyawa-nyawa ikan lah. Sekali dia tolong aku, dia berenang-berenang, aku pegang kat air, dia sedap kuatnya. Lepas tu dia pegang dekat dekat mana kayu ke apa semua, dia pegang kayu ke apa, dekat pokok apa. Masa tu air dia seluruh, air dia memang seluruh, tak kacu. Tapi dia punya dalam, aku tak pandai berenang, nak mengikut orang sangat, last sekali mati lemas. Sebab tu tak boleh berenang, sebab air tu nampak seluruh, air bawah lagi.
Kalau tak mati lemah, kalau tak Loi Ahmad dah meninggal dunia lah. Pada tahun 2014, akulah antara manusia yang pertama meninggal dunia apabila banjir. Betul. Dekat Kelantan. Kenangan lah, kenangan. Masa tu gua, semasa tu kita orang tak fikir halal haram. Orang sana tak fikir halal haram. Maggi hanyut lembat. Lepas tu, nampak beras tepi jalan orang suruh dekat hutan tu lembat. Tak fikir halal haram lah. Yang penting dapat makan je. Yang penting dapat makan. Masa tu minyak motor RM5.50 liter. Dalam botol RM5.50 liter dalam botol. Lilin sebatang RM10. Kau rasa ni? Lilin sebatang RM10. Lilin sebatang RM10. Memang gila-gila diorang tu, Tom. Banjir mahal tu, Tom, dia nerembat. Nerembat, Tom, dia. Engkau lagi, abang. Siapa pernah dengar kita dekat Gomusang? Seorang yang naik perahu jumpa satu tin Milo. Jumpa tin Milo dekat lembaga Gomusang. Siapa pernah dengar cerita ni? Dekat bandar Gomusang. Jumpa tin Milo, buka tin Milo ke apa? Penuh siap emas. Jadi banyak gila emas yang emas hanyut. Emas, kedai emas Gomusang kan hanyut. Satu tin Milo tu penuh emas. Hanyut. Sekarang dah jadi kaya raya dah member. Dan beli tu dah beli ni ya. Tapi dia ni bodoh. Dia bodoh, dia pergi cerita dekat orang. Itu bodoh dia. Dia pergi cerita dekat orang. Itu bodoh dia pergi cerita dekat orang. Dia pergi cerita dekat orang, faham-faham. Apa lagi ya? Polis mesti yang datang angkutnya. Sudah cerita dekat orang. Bangang tu. Dah lah dekat Gua Musang tu bersepah kedai emas. Orang Kelantan tahu lah emas dia sampai sini. Kalau boleh sampai sini emas lah. Orang Kelantan mesti dia tahu macam mana tu lah. Orang Kelantan nampak tak berduit. Tapi antara tu beli banyak emas adalah Kelantan. Kau nak tahu? Kebanyakan orang-orang muda, daripada muda sampai ketua, semua orang Kelantan beli emas. Ya, di Kelantan buka pasal lambung. Yang kedai emas lama kita lagi cakap. Wakar cik. Tadi jam. Penuh siar orang beli emas. Dah tak fikir COVID lah. Dia orang tengah cari makan. Sekali buka kedai apa, semua kedai emas buka. Kau bayangkan penuh kedai emas. Kedai emas kan ada tu ini. Pasir emas kat Kelantan. Teruskan share guys. Share. Masa tu best lah masa tu. Bodoh tu. Kau bayangkan lah Kelantan punya perangai. Ini orang Kelantan punya perangai. Makcik ni emas sampai sini. Aku selalu marah mak aku. Jangan pakai emas besar-besar. Kau kena rompak lagi. Kalau boleh nak tunjuk dekat media sosial tu. Nak tunjuk dekat TikTok. Dekat TikTok penuh. Founder produk cantikan tunjuk dekat TikTok emas besar nak mampus. Dah macam tali babi pula kau tengok. Besar saya emas nak tunjuk. Jangan bahaya. Bak tunjuk nombor satu pula. DSV tak apa lagi ni orang-orang kita ni. Ada ni orang kita. Apa minta jangan cepat. Jangan sabar. Dah geng. Dah nak pasal setengah.